Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, bicara soal air, kemudian juga udara. Nah, ini kita bakal ngobrol sama brand yang membantu nih untuk kesehatan. Betul. Ada Ibu Saras dari Koe, Health Manager dari Koe ya, Bu. Iya, betul. Thank you, Bu, buat waktunya. Terima kasih. Nah, kita mau tahu nih, apa Koe ini dari brand dari mana nih, Bu, asalnya? Koe itu sendiri brand dari Korea Selatan. Hmm. Di mana sudah ada dari tahun 1989. Jadi sudah 30 tahun lebih yang pasti. Di sana. Hanya saja untuk masuk ke Indonesia memang baru tahun 2019. Jadi nggak lama kan kemudian kan COVID itu. Nah, pas saat COVID itulah sebenarnya banyak sekali produk kami kan kebetulan mengeluarkan produk water purifier dan air purifier. Nah, justru di saat pandemi itulah banyak sekali rumah sakit yang sangat membutuhkan produk kami. Jadi malah boomingnya pas pandemi ya, karena emang dibutuhkan ya, Bu ya. Sangat sangat dibutuhkan. Iya. Apalagi sekarang nih, Bu ya, polusi lagi tinggi banget nih. Jadi ini adalah momen lagi di mana pernah saya pernah ngecek kan kalau standar kualitas udara yang bagus itu di bawah 50 ya untuk tingginya. Nah, kemarin saya pernah ngecek sempat di daerah itu sampai 334. Waduh. Jadi bukan lagi dangerous, bahkan itu beracun. Dan itu pagi, di setengah pagi. Pagi padahal ya? Pagi. Dan kita nggak tahu ya, itu polusi udara dari mana. Nah, kalau polusi di luar ruangan, kita kan nggak bisa cegah ya. Untuk meminimalisir, paling kita pakai masker. Nah, tapi setidaknya ketika di dalam ruangan, di mana sebenarnya tanpa kita sadari, polutan di dalam ruangan itu sendiri bisa 2-5 kali lipat lebih tinggi. Ya, seolah-olah kita tinggal dengan AC terus-menerus, adem gitu ya. Tapi sebenarnya udaranya, sirkulasinya tuh nggak bagus. Nah, itu nah, jadi justru itu disarankan untuk meminimalisir perlu namanya air purifier. Memurnikan udara dan sekaligus proses untuk mendetok kesehatan kita. Ya, banyak sekali orang fokus pada kesehatan itu hanya pada yang penting makan yang sehat, olahraga yang teratur, minum obat teratur. Hanya saja banyak yang terlupakan bahwa untuk supaya proses penyerapan makanan yang sehat dan olahraga yang teratur itu supaya baik dan metabolisme tubuh lancar, banyak yang lupa berpikir tentang air yang bagus buat tubuh itu yang seperti apa. Udara yang bagus buat tubuh itu seperti apa. Supaya proses metabolisme itu sendiri nggak sia-sia. Gitu. Nah, ya kan, jadi contoh misalnya kita sadari bahwa 60% tubuh kita ini sebenarnya isinya air. Nah, tapi bagaimana proses itu sendiri bisa bagus prosesnya ketika air yang kita masukkan tanpa kita sadari masih banyak kandungan seperti logam berat, BPA, atau mikroplastik, bahan dari yang orang rata-rata saat ini banyak minum pakai dengan air kemasan. Sebenarnya bisa jadi di setiap pabrik ke air kemasan itu sendiri sudah difiltrasi sedemikian. Hanya saja yang suka miss adalah proses delivery dan proses untuk storage-nya. Delivery, dikirim, galon-galon itu sendiri. Ini kita bicara dengan tentang water ya. Dikirim dengan bak terbuka, kena paparan sinar matahari. Iya, langsung dijemur ya. Nah, terus begitu sampai depo, diangkut, dibanting-banting, dijemur lagi, kena panas matahari lagi, ya. Nah, itu bisa menyebabkan BPA-nya itu sendiri rontok, bahan mikroplastik, bahan pembuat galonnya itu sendiri rontok, tanpa kita sadari, itu kita minum. Bahkan ada satu penelitian yang menyatakan bahwa besaran tanpa disadari setiap orang itu rata-rata mikroplastik yang masuk ke tubuhnya itu rata-rata kurang lebih sebesar kartu ATM kalau tanpa disadari ya. Selama setiap minggu ya. Kayak ATM yang ditelen.
plastiknya, karena mikronya itu ya, mikro banyak tanpa ya, kita sadari, dan itu kan nggak bisa kita olah ya. Dan mungkin ketika kita minum saat ini nggak langsung berefek, tapi efeknya di jangka panjang bisa, terutama menyebabkan perubahan hormon untuk anak-anak dan wanita dan bahkan ketika airnya sendiri masih mengandung logam berat dan sebagainya, seperti aluminium, asbestos, seng, karat dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan di jangka panjang seperti kanker, gagal ginjal, stroke dan sebagainya. Itu, ngeri. Gitu. Coba pernah dengar enggak sih, Mas? Aku udah minum obat tapi kenapa enggak sembuh-sembuh? Nah, bisa jadi gitu ya. Obat kan kimia ya, Mas. Ketemu air yang kandungannya masih ada kimia. Jadi proses obat itu sendiri tidak bisa maksimal karena berbenturan unsur kimia itu sendiri. Nah, solusinya nih, Bu. Ya. Solusinya untuk itu kami hadir. Sulap nih. Kita ada produk yang namanya air purifier dan water purifier dari Kowe. Kenapa sih mesti Kowe gitu, Kowe ya? Nah, karena untuk waternya sendiri, water purifier kita itu mampu kita memiliki. Jadi kalau saya ambil prosesnya ada di sini ya. Saya langsung buka aja. Nah, saya langsung buka. Nah, jadi proses air kita itu dari air kran. Kran itu bisa sumbernya dari air pump atau dari air tanah. Pompa juga bisa, maksudnya tanah bisa. Iya, air tanah masuk, terserah mau diambil dari wastafel atau dari shower. Yang pasti akan masuk ke filter pertama. Di filter pertama ini, Neosense ini akan menyaring partikel yang besar. Seperti lumut, pasir, pokoknya yang besar. Nah, setelah itu masuk ke filter kedua. Filter kedua ini boleh dikatakan filter tercanggih di dunia. Ya, dengan sistem reverse osmosis. Kenapa dibilang canggih? Karena mampu menyaring hingga 0,0001 mikron. Ya. Iya, kalau rambutnya masnya yang cakep ini, itu dibagi sejuta, Mas. Bagi sejuta. Nah, coba bayangkan. Nah, jadi karena saking kecilnya untuk ukuran saringannya itu filternya, makanya harus ada tekanan. Yang bisa lolos itu akan masuk ke filter ketiga, yang tidak lolos itu akan dibuang. Dibuang. Gitu, karena berarti itu masih banyak hal yang tidak baik untuk tubuh, makanya dibuang. Nah, sebenarnya sampai di sini udah bisa diminum. Hanya saja rasa airnya akan nggak segar atau antak orang bilangnya ya. Supaya air itu menjadi segar, makanya masuk filter ketiga, namanya filter plus innocent. Di mana ini memberikan rasa fresh pada air minum. Dan setelah itu masuk ke tangki. Di dalam tangki, agar bakteri tidak berkembang, maka dikasih lagi antibakteri. Lengkap nah, nih filternya. Taunya bakteri nongol itu dari mana? Ketika kita taunya, misalnya nih masnya ambil air, taruh di tumbler plastik. Nah, kalau mas pegang udah licin, nah itu berarti sudah ada bakteri. Sudah tidak boleh diminum. Nah, bahkan kalau mas beli misalnya air di botol yang mungkin kemasan 600 ml atau 1,5 liter, beli di mart seperti itu ya. Ketika tidak habis jangan sampai kena panas. Karena ketika kena panas otomatis mikroplastiknya juga. Mikroplastiknya ya bahaya. Untuk ya, nempel jadi ke airnya ya. Keminum jadi, ya. Kartu ATM. Nah, betul. Kartu ATM tadi ya. Nah, jadi justru proses ini kalau dibilang air yang bagus tuh seperti apa sih? Yang bagus itu adalah dari air, sumber air, difiltrasi sedemikian lewat rupa, ini ya. Kemudian masuk tangki dan langsung diminum. Langsung minum. Tanpa proses yang panjang dari tempat air. Iya, betul. Seperti itu. Nah, dengan adanya water purifier dari Kowe ini, menghadirkan pabrik air murni sendiri. Ada di rumah. Di rumah-rumah. Terserah mau di rumah, di perusahaan, atau mungkin di tempat ibadah. Dan ini akan mengalir tanpa henti. Jadi hemat dong, Bu, ya? Sangat hemat. Bukan cuma buat minum, tapi buat masak, ngeredem sayur, ngeredem buah, masak segala macam ya, beras dan sebagainya. Kadang kita bicara banyak banget, kita nyari
misalnya, oh saya cari buat botol bayi saya yang free BPA, seperti itu ya, atau apapun. Tapi lupa air yang diminum masih mengandung. Iya, seperti itu. Makanya dengan proses ini memastikan air yang kita konsumsi itu adalah air bukan sekedar menghilangkan haus saja, tapi termasuk air sehat. Mantap. Gitu. Iya. Kalau kita sudah airnya oke, kalau ternyata masih nyucinya pakai air di keran, wah sama aja. Ngerendam sayur, ngerendam buah, logamnya masuk ke situ, bakteri E. coli, coliform masih masuk. Nah, pakai ini semua air. Betul, dengan demikian, insya Allah ketika pakai ini saya pun sendiri pakai ya, alhamdulillah, testimoni saya sendiri sih, bukan ini ya. Tadinya ya biasa, kita sudah berumurnya, nah sendi-sendi sudah mulai cenut-cenut, terutama kalau habis duduk buat selonjoran, kaku. Alhamdulillah sih, ikhtiar kami, kalau urusan ini kan Tuhan ya, tapi ikhtiar kami dengan ini alhamdulillah, sholat jadi udah enak tuh, buat nggak sakit lagi, gitu sih. Udah nggak ada plastik ya soalnya. Karena ya itu kan air itu yang tadi saya bilang 60% tubuh kita isinya air. Dipakai untuk pembentukan sel darah, enzim, untuk bantalan otak, bantalan sendi, kaki, dan semuanya. Untuk memperlancar proses keluarnya racun-racun juga. Betul, betul. Nah, kalau kita sendiri tidak peduli dengan zat yang kita masukkan ke tubuh, ya. Nah, jangan salahkan kalau kedepannya kita banyak problem. Gitu. Ini harga starting berapa nih Bu? Pasti juga banyak yang pengen tahu nih. Kalau bicara kesehatan kita nggak perlu bilang mahal, ya. Tapi Kowe itu sangat ingin sekali setiap orang yang ada di Indonesia terutama ya mampu memiliki produk ini. Ya, karena Kowe sendiri itu ada beberapa cara untuk bisa mendapatkannya. Nah, jadi mana ini tadi ya? Oke, ada di sini. Ini saya langsung aja, Bunda. Yes. Contoh, misalnya yang besar dengan kapasitas tangki 21 liter. Ada beberapa cara. Misalnya, jadi Kowe itu bukan hanya menjual produk. Yang utamanya kenapa mesti harus pilih Kowe? Karena menjual maintenance service. Karena kita punya produk elektronik sebagus apapun, tanpa diservis dengan rutin, nah outputnya yang akan dilakukan, outputnya yang akan jadi jelek. Apalagi ini bicara kualitas air yang kita konsumsi dan udara yang kita hirup gitu. Nah, contoh seperti ini yang unit tipe core. Kalau beli terpisah, misalnya beli produk dan beli maintenance service. Nah, produknya aja ini udah 14.500. Oke. Kemudian beli maintenance service setiap tahunnya ini 2.600. Jatuhnya akan lebih mahal. 14 ya? Plus 2.600. Contoh 2.600 berarti kan 13 juta ya. Kalau hitungan 5 tahun. Oke. 13 juta ditambah 14.500 kurang lebih 27.500 ya. Tapi kalau di hitung dengan angka yang setara, kita mau ambil paket yang 5 tahun ya. Paket yang 5 tahun misalnya angkanya yang 5 tahun di sini 450.000. Kalau dikali 5 tahun berarti kan 60 bulan ya. Dikali 60 bulan ya, ini jatuhnya adalah 27 juta. Jadi sebenarnya jatuhnya lebih hemat, apalagi kalau ambil paket yang 72. Yang 72 itu berarti maintenance-nya itu termasuk adalah 6 tahun. Ya, 6 tahun kalau dikali 72 bulan, itu jatuhnya adalah karena maintenance-nya lebih panjang. Ya. Kalau iya, jadi kalau beli hanya produk terpisah, ini garansinya hanya setahun. Per tahun kita beli maintenance service lagi, tapi itu sudah tidak digaransi. Jadi better beli yang paket. Karena kalau kita ambil paket yang 6 tahun atau yang paket 72, berarti servisnya juga selama 6 tahun. Di servis 2 bulan sekali, termasuk penggantian filternya sesuai masaknya. Ada yang diganti per 6 bulan, ada yang diganti per setahun. Nah, ada yang diganti per, yang ini 6 bulan nih. Yang RO diganti 2 tahun, yang plus inosen diganti 1 tahun setengah, yang antibakteri diganti setiap
tahun setahun sekali. Makanya total tadi 2,6 ya. Ya, termasuk jasa servis karena kan yang servis datang harus naik motor beli bensin kalau lapar makan. Kalau haus minum ya. Kalau haus minum, minumnya air kowe. Iya, iya. Gitu, dan saya sendiri mungkin saya lebay kali ya. Saya pakai juga kadang bukan hanya buat minum, masak, tapi saya pakai juga buat wudu. Nah, buat ibu-ibu nih yang biasa pakai ini alat kecantikan yang disemprot-semprot. Nah, itu nggak bisa pakai air kemasan yang masih ada kandungan macam-macamnya tadi. Ngepasik. Harus pakai air yang seperti ini. Betul. Supaya ibarat kata bisa menyerap langsung ke kulit dengan baik. Bahkan mereka yang bikin pabrik kosmetik yang bagus itu unsur airnya itu harus air yang seperti ini. Bebas merkuri dan sebagainya. Wah, pasti kurang lebih seperti itu. Pasti banyak yang penasaran, Bu. Iya. Nanti for info detailnya atau mereka mungkin mau ngecek, bisa konsultasi sama Ibu juga. Boleh bisa, sekali. Ya. Pasti kan kalau dari video kan pengen tahu lebih detail lagi. Betul. Gitu ya. Bisa ya. Dan mudah-mudahan bisa kepasang. Iya loh. Gitu. Karena setiap orang yang mau pun kadang belum tentu bisa loh. Karena kita akan lihat lagi bagaimana endapan terlarut di air yang ada di rumahnya. Kalau di check and recheck dulu. Iya, check and recheck dulu. Saya udah mau banget. Nah, misalnya seperti itu. Tapi nanti akan dicek lagi sama teknisi kita. Ya, akan dicek apakah tingkat total dissolved solidnya, endapan yang terlarutnya itu di bawah 500 atau di atas 500. Syaratnya harus di bawah 500. Juga akan dilihat lagi tekanan airnya. Kowe sendiri punya standar. Dan satu lagi yang utama. Kenapa mesti kowe? Kowe sendiri punya lab water qualifier. Jadi water lab quality kita itu ada di daerah Fatmawati. Jadi biasanya kalau sudah terpasang, itu saya akan ambil contoh air yang sebelum masuk ke filter kita dan setelahnya. Ada pembandingnya. Jadi, ya, Bu ya? Ada pembandingnya. Jadi nanti akan keluar seperti ini nih, Mas. Hasil labnya ya? Ini punya saya sendiri, kebetulan. Sebelum dipasang, air saya masih ada kandungan bakteri coliform. Ya, di mana ini angkanya 3, ini masih merah ya. Nah, ini yang menyebabkan gampang diare kitanya. Ya. Sebenarnya diare itu bukan cuma sekedar diare, efek lainnya tuh banyak efek dari diare. Nah, setelah dipasang dengan Kowe water purifier ini sudah nol. Langsung nol. Iya. Okay. Karena bakteri coliform ini sendiri itu direbus 100 derajat juga nggak mati. Kan banyak ya masyarakat kita yang masih manasin suka ngerebus air. Iya. Kalau ngerebus air sendiri, kemudian pancinya masih panci yang biasa, itu kan pinggirannya suka ada kerak-keraknya. Itu nambahin logam beratnya lagi, keminum lagi minum sama lagi, kita. Jadi better kalau memang mau ngerebus air, pakailah yang stainless atau yang kaca tahan panas. Itu akan lebih baik. Dan kalau sudah punya, ke depan selalu bawa tumbler yang seperti ini paling tidak. Yang bukan, jangan botol plastik. Botol plastik ditaruh lagi di mobil, kena panas lagi. Mikroplastiknya rontok lagi. Kayak bawa tumbler, tumbler laku ini. Tumbler. Ya siapa yang mau jual tumbler, tumbler laku. Mantap ya. Bu, satu buah pertanyaan terakhir, apa yang menjadi rahasia suksesnya dari Kowe ini, Bu? Suksesnya memiliki kita istilahnya di sini health planner. Health planner yang militan. Jadi tugas kita adalah mengedukasi ke banyak masyarakat tentang pentingnya air murni dan udara murni yang kita masukkan ke tubuh. Intinya kita edukasi dengan baik. Perkara orang itu mau atau tidak itu bukan ada di tangan kita. Karena pasti Kowe juga punya standar untuk merecek ini punya kemampuannya seperti apa. Kowe nggak mau memaksakan tentang hal itu. Nah, tapi ketika memang sudah semuanya disetujui, itu patut disyukuri orang yang ngambil ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan saya melihat pangsa pasar di Indonesia masih luas ya saat ini. Betul. Pemasaran kowe karena baru 2019 yang masuk jadi pemasarannya saat ini baru di daerah Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Malangkota, dan Medan. Tapi kita sangat yakin nanti akan jauh lebih luas lagi perkembangannya. Dan belum lagi produk yang lainnya. Saat banyak. Ini baru water dan air purifier. Masih banyak lainnya. Buat teman-teman yang penasaran, nanti
bisa hubungi Ibu Saras nih. Saras. Kasih kontaknya di sini. Betul. Ya. Thank you so much nih, Bu. Sama-sama. Udah membagi informasi yang penting banget. Bagi kesehatan, sukses buat Kowe. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, yes, amin. Bermanfaat sekali. Sukses juga buat masyarakat Indonesia. Amin. Dengan hidup sehat, iya, keluarga sehat bersama Kowe Indonesia. Wow, demikian teman-teman bincang-bincang kali ini bersama Kowe. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa dicek di description, hubungi Bu Saras. Ya, oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Aman. Bye-bye.